Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali sama Ibu Wi. Menggambar dan mewarna daun, khususnya kelas A1. Yuk, kita mulai. Tabur daun. Seperti ini ya daunnya. Bisa bergetar masing-masing. Kita ambil warna hijau tua, hijau sedang, hijau muda. Misalkan yang tidak ada punya tiga warna, bisa ambil dua warna, kuning bisa. Ini ya, bisa pakai kuning. Yuk kita mulai. Garis. Kita buat garis seperti ini. Kita hitam. Garis ini seret ya. Kita warnai. Sudah ya. Katakanlah ini sudah seperti huruf ini. Nah, mana yang nah ini ada runcing di paling bawah, di tengah runcing, di atas membentuk ini di garis di atas hitam. Nah, bentuknya seperti apa ya? Tadi hitam ditebeli yang ini. Nah, sudah. Berikutnya hijau muda. Kita buat garis. Ya. Dipas di garis ini. Nempel di sini ya. Kemudian di sini. Ya. Garis panjang ini ya. Ya, sudah ya. Sekarang dari sini kita sambung, jangan sampai terputus, tetap aja nyambung campur aja nah. Jangan sampai terputus biar gradasinya kelihatan. Sudah ya. Terakhir kita buat kuning. Kalau kuningnya kotor bisa dibersihkan ya. Nah, bisa ditembus. Lalu secara ragu-ragu ya, biar gradasinya kelihatan, tembus aja biar nyambung. Nah, biar nggak terputus, nggak usah takut-takut masuk di garisnya hijau muda atau hijau tua, nggak masalah, biar nyambung. Nah, udah selesai daunnya ya. Nah, ujungnya dari sini, tangkainya sebelah sini. Ujungnya yang ujung daun ya, kalau membuatnya ukurannya dipaskan, dipas di garis kotak, pas di garis kotak. Batangnya ada di ujung ini paling bawah, untuk ujungnya spidol di atas ujung kanan ya. Dan spidol atau pakai yang anu apa namanya pulpoin boleh ya. Seperti ininya daunnya sudah selesai. Ibu Bu Wiwi berharap semuanya disimpan rapi setelah menggambar, mewarna. Kan sudah disediakan map sama dari sama sekolah ya, sudah disediakan kertas mapnya. Selesai langsung dimasukkan map lagi. Jangan sampai kotor, jangan sampai hilang, sehingga nanti Bu Wiwi akan tahu hasil-hasil dari anak-anak nanti pada waktu semester jika dikumpulkan. Bu Wiwi akan mintai nanti dalam semester nanti ya, dimintai hasil-hasil laporan atau hasil kerja anak-anak selama di rumah. Terima kasih, selamat pagi anak-anak.